selama berabad-abad ditindas oleh kekuasaan asing dengan segala keserakahan dan kekejamannya, 17 Agustus 1945 menjadi tonggak kemenangan kami, Indonesia. Tapi setelah itu, tetap saja, merdeka hanyalah sebuah kata yang kerap saja tak bermakna. Implementasian kemerdekaan dari mana? Kelas balik mengingatkan, 10 November 1945, masih saja pertumpahan darah di Surabaya terjadi. Terjadi karena dendam tak terbendung, sebab Malabi tewas dengan tembusan timah panas pada dirinya. Kokohnya Internasio pun jadi saksi bisu. Wukil Brigadir Malabi. Mereka menggeram, mengencam, berkehendak, ingin membuka. Kayaknya sang hakim Mansek menuntut seluruh penghuni Surabaya untuk menyerahkan perkakas perang, lalu mengibarkan bendera merah putih. Menyerah, lalu menjelma menjadi pengecut. Tidakkah kalian sadar, beratus tahun kolonial ingin dituhankan? Apakah kami menyerah dan berpasrah pada semua kesialan itu? Kami menyeru, tidak akan. Lalu, dengan kedatangan kalian kembali yang sekejap, peduli apa kami dengan ancaman? Sampah kalian. Takkan kami biarkan kami terus terkukum dalam keserakahan. Merdeka atau mati, Sintomo seakan memberikan kekuatan, memberikan energi yang takkan kami dapatkan dari motivator ulung dunia sekalipun. Dia pun menyeru, kita tunjukkan bahwa kita benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Kami semua pantas untuk menjadi serdadu. Kami siap beradu. Kami menyeru, lawan, lawan, lawan. Tua, muda, siapapun akan terus melawan. Ridho, ikhlas seluruh nyawa ini untuk seluruh yang kami namai keadilan. Untuk seluruh yang dinamai kemakmuran yang bersama. Untuk merdeka yang didambakan. Merdeka atau mati. Penyerangan demi penyerangan. Dengan senjata kami yang apa adanya. Dengan sejuta pengharapan, Tuhan akan menurunkan bala tentaranya untuk kamu. Darah pun telah tumpah ruah, nyawa menghilang dengan mudahnya. Perma bakti bagi negara tetap menjadi tujuan. Bukan untuk dikatakan hebat sebagai pahlawan, tapi kami yakin Tuhan membalas jasa kami sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.